Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayangan Anda yaitu Maya Sweety. Oke, sekarang kita lihat ukuran gorden gelombang mini. Gelombang kecil untuk bagian gorden. Oke? Oke. Ini adalah cara kami membuat gorden gelombang tapi dipasang di akuarium. Akuarium curtain. Oke, sekarang perhatikan tangan saya. Coba dilihat. Ini bagian titik-titik antara kiri dan kanan. Oke, ini bagian tengah. Bisa dilihat ya. Lalu ini bagian kanan. Kita garis. Perhatikan. Yang saya garis adalah bagian bawah gelombang. Oke. Temukan antara kanan dan bagian kiri. Lalu garis bagian sebelah kiri. Garis saja seperti ini dengan tujuan supaya jelas bentuk gordennya. Harapan kami Anda bisa mempelajari gorden ini, tutorial dari Maya Sweety, supaya Anda bisa mempelajarinya. Jangan lupa untuk share juga. Share ke Facebook dan ke grup WhatsApp. Seperti ini. Ini berbentuk sayap, tapi ukurannya antara titik ke titik adalah 5 cm. Oke, bisa dilihat. Oke. Kiri dan kanan 34 cm. Oke. Bagian atas 16 cm. Bagian bawah 48 cm dan bagian tengah sama dengan bagian kiri dan kanan, 34 cm. Perhatikan. Seperti ini berbentuk sayap. Bisa Anda perhatikan. Oke, bisa dilihat seperti ini. Lalu perhatikan tangan saya untuk memotong gorden. Sediakan lem lilin, lalu lem saja, lipat bagian bawah ukuran 5 cm, lalu jarak lipatan dari 5 cm adalah 1 cm. Begini bentuknya, perhatikan saja. Oke, lipat terus. Ingat ya, lipat bagian 5 cm yang sudah kita garis, yang warna hitam, black. Garis, lalu dikasih lem, lipat saja. Jarak lipatannya adalah 1 cm. Perhatikan. Seperti ini cara kami membuatnya. Ini adalah gelombang gorden bagian kecil dipasang untuk akuarium. Perhatikan saja. Nah, setelah bagian kiri, lalu beralih ke bagian kanan. Bentuknya sama. Lem, lalu lipat bagian 5 cm dan jarak lipatannya adalah 1 cm. Begitulah seterusnya. Perhatikan. Thank you.
Kita lanjutkan. Ambil stick, lalu dikasih lem, lalu ambil gorden gelombang yang sudah kita buat warna pink, lalu tempel saja seperti ini. Tempel bagian kanan dan bagian kiri, maka hasilnya adalah seperti ini. Please subscribe, likes, dan share video kami. Share ke grup WhatsApp dan Facebook. Oke, terima kasih. Ini adalah penampilannya.